setelah bocoran gambarnya sempat muncul di internet beberapa pekan lalu. Bajaj Pulsar NS125 akhirnya resmi diluncurkan. Kendaraan yang berangkat dari segmen sport naked itu dihadirkan untuk konsumen pemula atau entry level. Lantas, apa saja keunggulannya? Disirat dari Gadi Wadi, Bajaj Pulsar NS125 mengusung tampilan gagah. Namun, tak meninggalkan kesan sporty layaknya Street Fighter. Motor tersebut menggunakan headlamp LED dengan pola V dan sepasang sein bertungkai di kedua sisinya. Rangkanya menggunakan jenis Delta Box dengan mesin bejal yang dibiarkan terbuka. Sedangkan dudukannya dibuat berundak dengan barisan kedua yang dibiarkan terpisah. Bajaj Pulsar NS125 tampil unik dengan pelek roda yang menyerupai bentuk bintang. Sementara, remnya menggunakan cakram tunggal tanpa penyematan anti-lock braking system atau ABS. Pada bagian kaki-kaki, motor yang digadang-gadang menjadi pesaing KTM Duke 125 itu dibekali suspensi depan teleskopik dan belakang monoshock. Menariknya, terdapat spatpur tambahan atau mudguard yang mengurung sebelah roda. Bajaj Pulsar NS125 menganut mesin DTSI 125cc 1 silinder dengan standar emisi BS6 yang lebih ramah lingkungan. Pembekalan tersebut membuat motor mampu menghasilkan tenaga maksimum 12 PS dan torsi puncak 11 Nm. Hadir melalui 4 pilihan warna, yakni Peach Blue, Fiery Orange, Burn Red, dan Pewter Grey. Bajaj Pulsar NS125 sudah mulai dipasarkan di India. Konsumen yang hendak membelinya cukup menyiapkan mahar Rp93.960 atau sekitar 18,1 juta rupiah.